Pedangdut Ayu Ting Ting tidak pernah lepas dari sorotan publik. Ia bahkan kerap disindir oleh rekan-rekan sesama artis, seperti dalam video parodi yang diunggah oleh personil trio Macan, Lia, di Instagram beberapa waktu lalu, yang membuat netizen heboh. Lagu-lagu yang mewarnai fenomena di tahun 2017. Kobela, kobela, sambalado. Salah ya? Asik, alamak, oi, bicara sedikit, cuma sedikit, tapi ngedidik. Ujung-ujungnya bikin sakit. Sakit gak sih? Memang sakit, pasti sakit. Wanita yang aku rebut suaminya, pasti marah, sangat marah. Karena aku merusak rumah tangga. Masa bodoh. Masa bodoh, bodoh, masa bodoh. Aku dibilang wanita jalan. Masa bodoh, biar jadi istri muda gak masalah. Meski kehebohan gara-gara aksi trio Macan itu belum mereda, kini giliran Deddy Corbuzier mengunggah video yang diunggah menyindir pelantun Sambalado itu. Melalui akun Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier membuat video obrolan dengan Chika Jessica. Dalam video tersebut, Chika memberi informasi kepada Deddy tentang survei harga otak manusia. Hasil survei itu menyebutkan harga otak 3 orang yang disamarkan identitasnya. Bapak, ini Pak, masa ada survei harga otak? Gak mungkin survei harga otak. Benar, Pak. Nih ya, saya bacain, Pak. Survei harga otak JKW. JKW ini apa? Pejabat, Pak. Oke. Okay. Harga otaknya 350 juta. Ini penilaian orang berarti. Lalu? Oh, ada nih artis DC, Pak. Loh, bisa saya itu? Iya, ini harga otaknya 550 juta. Berarti saya lebih pintar. Tapi ada lagi yang harga otaknya lebih mahal, Pak. Siapa? Penyanyi ATT. ATT. Harga otaknya? 1 miliar. Gak mungkin, 1 miliar dia, gak mungkin. Ih, ini bener, Pak, soalnya Grace masih baru dan gak pernah dipakai. Dengan beredar luas video yang diunggah Deddy dan Chika di akun Instagramnya, keduanya pun punya alasan tersendiri tentang video yang berdurasi singkat tersebut. Jadi konten ini adalah komedi, pure komedi. Jelas ya namanya komedi itu harus membawa fenomena yang terjadi, benar nggak? Yang lagi hits. Yang lagi hits. Betul dong. Kan kalau saya komedi, komedinya tentang perjuangan bangsa tahun 45, nggak in kan itu kan. Nah, dan komedi saya kalau Anda lihat dari awal itu ada yang menyindir pejabat, menyindir koruptor, menyindir gubernur, ya. Nah, ketika mereka nonton, ketika masyarakat nonton, masyarakat mendapatkan persepsi mereka sendiri. And that's the beauty of human mind. Itulah indahnya otak manusia. Otak manusia mempersepsikan apa yang mereka percaya. Kalau mereka percayanya itu Hamdan ATT, mereka akan menganggap itu Hamdan ATT. Kalau mereka percayanya Deni Cagur, mereka menganggap itu Deni Cagur. Pertanyaan saya, kenapa masyarakat menganggapnya dia semua? Ada apa dengan dia? And that's the point. Deddy pun menyebutkan bahwa jika konten hiburan yang dibuatnya itu mengundang orang-orang di luar sana yang merasa atau baper, maka pesan yang disampaikan Deddy dan Chika sampai dengan baik kepada masyarakat. Jelas, pasti ketika saya menyebutkan inisial, pasti akan ada orang-orang tertentu yang baper, itu jelas. Makanya di situ saya pun menyebutkan DC, mungkin Deni Cagur. Saya menyebutkan JKW. Siapa JKW itu? Belum tentu Jokowi. Gitu kan. Nah, ketika menjadi baper, disitulah pesan saya sampai. Tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa. Karena kalau saya menyebutkan namanya siapa, nanti ditanya JKW siapa.
Dengan kejadian itu, Chika pun cukup kesal dengan serangan para sekelompok netizen yang mengatasnamakan fans dari inisial nama yang disebut Chika dan Dedi. Cuman kalau misalkan tiba-tiba katanya apa bau amis diserang Bola Jayar gitu, ya udah kalau nggak ngerasa ya nggak usah baper gitu aja. Maksudnya kan yang ATT juga banyak, yang JKW juga banyak, yang DC juga banyak, ya kan maksudnya gitu. Saya nggak diserang tuh nggak ada fans bapak, mungkin fans bapak baik-baik ya. Oh, fans JKW juga baik-baik mungkin ya. Terus kalau misalnya ada yang nyerang ya, ya jangan baper lah. Maksudnya kalau nggak ngerasa ya slow aja gitu. Lelaki berkepala pelontos ini juga menegaskan dirinya tidak takut dengan apa yang telah ia buat itu. Karena baginya apa yang telah ia buat adalah hal yang benar dan dirinya sangat tahu akan resiko nantinya. Tapi gini, kenapa saya tidak takut? Saya tidak takut karena menurut saya mewartakan sesuatu yang benar. Itu, mewartakan sesuatu yang benar. Kalau ada orang-orang yang tersinggung, ada orang-orang yang tidak suka, ya datang aja. Gitu. Toh saya tidak menyebut nama. Saya bermain di zona tidak menyebutkan nama. Kalau urusan begini udah banyak banget dan saya harus belak-belakan gitu. Karena kalau enggak ya gimana lagi gitu ya. Saya enggak ngerti gitu kalau misalnya ada orang takut untuk mewartakan sesuatu yang benar kapan, dan saya tahu resikonya kok. Saya tahu resikonya. Lucunya, video yang diposting pada beberapa hari kemarin itu mendapat respon positif dari netizen. Mereka bahkan menyukai gaya kedua host hitam putih itu. Nama Ayu Ting Ting di jagat hiburan tanah air memang tengah naik daun. Tak heran, di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Ayu Ting Ting sudah meraup pendapatan yang lumayan cukup tinggi. Hasil kerja kerasnya pun satu persatu sudah terlihat dan bisa dinikmati Ayu bersama keluarganya. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan Ayu Ting Ting yakni dengan membangun sebuah villa yang diketahui berlokasi di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Villa mewah dengan desain yang megah dan didominasi dengan kaca membuat villa tersebut memiliki pandangan langsung ke gunung. Dan villa itu diberi nama Villa Bilqis seperti nama putri tunggal Ayu. Namun di balik kepemilikan villa mewahnya itu, nama Ayu Ting Ting juga kembali menjadi perbincangan hangat. Tapi bukan terkait isu kedekatannya dengan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Melainkan terkait pembongkaran sejumlah bangunan liar di kawasan Puncak. Pasalnya, lapak warga yang berada di resapan air sekitar Puncak digusur. Namun ada satu yang tidak. Dan dikabarkan itu adalah villa milik Ayu Ting Ting. Warga mengaku geram lantaran pemerintah dalam hal ini dinilai tebang pilih. Namun, seakan tak peduli dengan cibiran netizen, Umi pun sempat mengunggah video dan foto-foto dirinya saat tengah berada di vilanya. Dalam video itu, Umi beserta sang suami serta Shiva dan cucunya Bilqis sedang asik berenang di kolam renang. Umi pun terlihat memamerkan kebolehannya berenang, namun rupanya liburan asyik keluarga Ayu ini justru menuai kritikan dari netizen. Tangannya begitu Bilqis. Iya, kena ayah. Kalian nunggu, berarti tahun nunggu begitu ya.